Lo, kenapa ini Kak Ros? Waduh, sepertinya ini Kak Ros, wah. Ay, kemana pula nih? Kapan keluarnya anak Kak Ros nih, perawat? Ya, baru sedikit loh. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Kak Ros mau melahirkan, guys. Wah, bagaimana ini, guys? Apakah Kak Ros ingin mempunyai anak ya, atau bagaimana? Aduh, ada-ada aja sana kamu keluar lah, preman terkuat di bumi. Ngapain kamu di sini? Ay, aku kan nungguin kau lah, Ros. Iya nih, ada-ada aja nih keluar lah. Aduh, preman terkuat di bumi ini ada-ada aja, bagaimana sih? Ay, kemana pula? Aku kan memberikan semangat buat kau lah, Ros. Ada kali Kak Ros nih, aduh, ada-ada aja deh jadinya kalau begini. Halah, bagaimana sih? Tapi keluar saja lah, itu, oi. Dan suatu tempat lain, opah ngambek gara-gara tok dalang, guys. Ngasih tahu sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube di Sirafa Ojannya teman-teman, dan aktifkan notifikasi loncengnya serta like and komentar ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Opa ngambek, guys, karena tok dalang ini nggak baru ngasih tahu, guys, bahwa Kak Ros berada di rumah sakit. Kau nih tok dalang, gak jelas banget kau. Murka aku sama kau nih tok dalang. Sabar opa, sabar. Wah iyalah opa, sabar. Sebaiknya kita pergi aja, kita ke rumah sakit aja lah opa. Apa-apaan ini kau nih opa, kenapa kau marah-marah sama tok dalang? 2, 3, 4, bukan marah seperti itu. Dan akhirnya keluar juga anak kau, Kak Ros. Aduh, iya nih, aduh bagaimana ya? Waduh, untung gak jadi apa-apa. Aduh, bukannya ngebantuin preman terkuat di bumi. Ada-ada aja nih jadinya. Ay, gimana pula jadinya nih? Apa yang harus dilakukan, Kak Ros? Sana ke, belikan nasi padang ke atau apa? Aduh. Tak boleh lah kau makan nasi padang. Apa-apaan kau nih? Aneh-aneh kali kau nih, preman terkuat di bumi. Udah, ayo. Upin, Ipin, Memeng, Susanti, Jarjit, kita pergilah. Pergi kita ke rumah sakit. Gak jelas nih, tok dalang. Rasain lo, tok dalang, kena semprot sama opa. Ada-ada aja kamu ini, Spiderman. Ya iyalah, kan beres urusannya. Kami gak disalahkan sama opa. Aduh dasar kau nih, Ultraman jahat. Emang mereka mau kemana nih? Katanya kan mau pergi ke rumah sakit. Ada-ada aja kalian nih. Halah. Udah. Ayolah kalau begitu. Wah, bagaimana ya ini? Bagaimana apaannya, Upin? Ngomong-ngomong Upin, rambutmu itu kok masih kayak ayam jago, Upin? Biasalah, tren baru lah, Susanti. Ay, kau nggak tahu pula tren baru. Emang kau ini kampungan banget, Susanti. Bukan begitu, tapi lucu lah ngeliatnya itu. Aduh, masa kayak gitu sih? Kayak ayam jago.
Ah, Opa hebat sekali ingin bawa mobilnya nih. Ah, sudahlah kalian diam saja. Ah, gimana sih kalian ini? Ada-ada aja sih. Iya, aduh, bukan begitu Opa, tapi kami di belakang kepanasan. Kenapa kamu nggak masuk saja sama Meme, Susanti? Ah, biarin aja lah, nemenin Upin kasihan di belakang sendirian, Meme. Aduh, iya Meme. Aduh, Meme. Masa kamu nggak kasihan? Ayo dong ke belakang. Enggak lah, enak di dalam lah, sejuk, ada AC-nya. Alah, kan nggak muat lah Meme. Buat kita semua, makanya Upin mengalah aja. Ai, ada apa nih? Perawat, bidan, ai. Kenapa anak Karos nih kejang-kejang nih? Aduh, aduh iya, kenapa ini perawat? Aduh, bagaimana nih perawat? Aduh, bagaimana ya? Aku nggak tahu juga. Waduh, kok bisa jadi begini ya? Aneh sekali jadinya kalau begini. Ai, kemana pula nih? Ada perawat kok nggak tahu? Aneh kali dah. Ai, mungkin dia joget-joget lah Kak Ros. Mungkin itu bukan kejang-kejang, tapi joget-joget. Aduh, ada-ada aja sih. Bagaimana sih ini? Aduh, bagaimana sih perawat terkuat di bumi? Cepat panggilkan dokter lah. Ai, itu kan di depan kau, itu kan siapa? Ini perawat. Aduh. Ah, ngomong-ngomong, lama sekali ini Opa sampainya di rumah sakit. Bagaimana sih Opa? Ah, sudahlah kalian nih, jangan repot-repot. Aneh sekali kalian nih. Ah, rasain lo, Ipin disemprot sama Opa. Wah, biasa aja kali. Aduh, bagaimana ya jadinya kalau begini? Halah. Ya udah, santuy aja, kita di belakang mobil saja. Aduh, bagaimana sih? Waduh, dan akhirnya Opa dan tim Ipin-Ipin, Meme, Jarjit dan Susanti pun sampai rumah sakit, guys. Wah, tetapi apakah yang terjadi di dalam rumah sakit, guys? Waduh, ternyata mobilnya dibawa masuk ke dalam rumah sakit, guys. Hahaha, aneh sekali jadinya ya, guys. Waduh, bagaimana ini? Wah, kok mobilnya dibawa masuk ke rumah sakit, Pak? Ah, sudah, biarin aja. Mana pula? Ayo turun. Ah, bagaimana nih? Aduh, bagaimana nih? Perawatnya gak jelas banget dah. Aduh. Ai. Perawat terkuat ibu bel. Woi. Ai, ini Pak. Kak Ros sudah melahirkan anak, Pak. Ai, kemana pula? Siapa yang ngurus nih? Yang gak tahu pula nih, Pak. Aduh, bingung anakku ini kejang-kejang, Opa. Bagaimana, Pak? Bantuin dong, Opa. Ini gara-gara preman terkuat di bumi, Opa. Ai, kenapa preman terkuat di bumi yang disalahkan ini, Kak Ros? Aneh kali kau nih, Kak Ros. Aduh, maafkan kami. Ai, seharusnya perawat ini harus bertanggung jawab. Ai, bagaimana nih perawat? Ah, nggak jelas banget dah. Ini kan cucu Opa juga, buyut Opa. Ai, gimana pula? Tanggung jawab kau, perawat. Aduh, nggak tahu, nanti dipanggilkan dokter saja. Kalau begitu, kami pun nggak tahu pula nih. Ai, ada pula deh. Jangan-jangan perawatnya ini sakit jiwa. Wah. Ah, dasar nih. Wah. Wah, kenapa Pin? Ribut-ribut Pin. Enggak tahu juga Ipin Pin. Ah.